Wow. Mi wangi apa yang kau pakai? Bau macam wangi basi. Tak belah. Bau je. Bukan masuk TV pun. Yang kau ni. Dah siap ke ni? Tu. Rambut ke? Mak kau jauh. Eh, mak jangan mainlah. Kita tengah cerita kita gaduh. Eh. Apa ni bergaduh ni sampai mak-mak apa semua tak baik tau. Melek je, Syuk. Tak siapa mak sadar ni datang acah-acah cool pula. Hero melayang masuk panggung, bai. Woi, hanya tipuan badan dia, Jihan. Relax lu. Tengok dia okey ke tak? Cool. Hey! Sorong papan. Tarik papan. Papan ditarik menggunakan siapakah gerangan tuan hamba di hadapan? Sasaran tinggi bagaikan hujan. Hey, Terusan. Sama ke? Eh, Mamat Panda ni boleh berpantun pula kau eh? Ha tu lah. Ni yang sadar ni. Boleh buat tak tahu je kat kau, Jihan. Eh, kau kena buat sesuatu ni, Jihan. Kau kena balas. Balas pantun dia dengan lebih padu. Betul tak? Betul. Betul tak? Cuba halau dia tu. Pulau pandan jauh ke tengah. Tepi-tepi dia ada lubuk. Apa korang tak nampak ke hamba di tengah? Kang Sagi ada yang kena penumbuk. Awak punya hei. Nasib baik saya ni tak ada sakit jantung tu. Rasa macam nak gugur jantung ni. Weh Syuk, sekejap si Jihan ni. Tak perasan ni kan. Terus dapat perhatian ni. Hantarkan duduk diam. Apa motif kan duduk sini? Ada orang yang badan dia lebih besar. Bagi lagi Syuk. Okey, okey. Rasa lima rasa. Betul-betul. My attention all to you. Hey. Sorry. Help. Lidah masuk. Acik Hei je. Siapa yang buat skrip ni? Abang Sasa. Abang Sasa. Si Panda kutuk abang tu. Eh. Abang kau cakap? Ha? Kau nak cakap pasal suara aku pula? Kau dalam macam Panda. Suara emas konon. Ha? Kau ingat siapa? Siti. Ha? Kau ingat kau Anwar Zain? Suara macam itik serati. Ha? Yang tu betul. Ha. Yang tu betul. Yes. Aku setuju. Ha? Ha. Kau ingat suara kau sedap sangat? Ha? Apa? Suara macam binturung berkahak. Suara emas konon. Pergi dah. Apa semua nampak? Nampak. Tak apa. Biar dia pun gaduh. Tugas kita dah selesai. Betul. Yang paling penting, 3 November ni kita yang...